Dalam kereta ada satu kotak. Satu kotak yang set. Boleh? Kejap lagi lah. InsyaAllah. Tapi yang set lah. Dia bukan yang buku je. Set kena satu kotak tu lah. Satu kotak tu dia ada buku. Dia ada buku kecil. Dia ada buku yang terjemahan bacaan dalam solat. Dengan kad-kad macam tu lah. Ada. Sekarang dia orang jual pakai box. Cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qaul wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan umur kita dan kurniakan kita kesihatan, keafiatan, dan Allah Ta'ala berikan pula kita ruang untuk datang ke majlis ilmu, dan Allah Ta'ala kurniakan pula hati kita yang tergerak untuk datang. Dan Allah bagi segala-galanya untuk kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, petang ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah sampai pada bab Maja'a fi sifati muzahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang sifat gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senda gurau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau, melawak, kan? Ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam melawak, kan? Ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau ke Nabi seriusnya memanjang. Jadi inilah dia babnya. Sebelum daripada ni kita baca bab yang menceritakan tentang ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita dah dapati bahawa Rasulullah memang ada ketawa, ada tersenyum.
Dan banyak pula waktu Nabi SAW senyum, kan? Senyuman sampai nampak gigi, sampai nampak gigi geraham, kan? Jadi yang itu semua kita dah baca. Jadi maknanya Nabi SAW memang orang yang biasa senyum. Tapi senyum ini kadang-kadang sebab daripada benda lain, bukan daripada diri sendiri, bukan baginda yang initiate. Jadi ada tak baginda sendiri yang initiate? Ha, jadi inilah dia perbahasan kita pada hari ini. Pertama sekali, bila kita sebutkan tentang gurau, dalam bahasa Arab disebutkan muzah ataupun mizah, kan? Al-mizah ataupun al-muzah itu maksudnya gurauan, mizah. Kalau orang Arab, kalau dia kata aku bergurau, dia kata amzah. Amzah, ha, amzah tu maknanya aku bergurau, ha, bukan hamzah, ha? Hamzah nama orang, kan? Hamzah ni amzah, ha. Jadi kalau amzah tu maknanya aku bergurau, ha. Jadi kadang kita ngusik orang ke apa, kan, ha, tengok orang tu nak terasa, kita amzah, amzah bas, amzah fakat, aku bergurau aja, ha, macam tu. Jadi itu perkataan dalam bahasa Arab, dan itulah yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi dalam bab tersebut. Kalau kita perhatikan nama bab dia, bab maja'a fi sifati muzahi au mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan pula, bila bergurau ini pula yang dimaksudkan dengan gurauan di sini, bukanlah gurauan yang menyakitkan orang ataupun nak merendah-rendahkan orang, ha. Kalau merendah-rendahkan tu dipanggil istihza ataupun as-sukhriyah. Yang itu gurauan yang menghina, ha. Dia lain dengan mizah ni. Mizah ataupun muzah ni, dia gurauan dia bukan gurauan yang berbentuk menghina. Dia gurauan yang memang untuk bergembira sama-sama lah, kan? Sama-sama tu, orang yang bergurau, orang yang diguraukan tu pun akan rasa seronok, sama-sama, sama-sama suka. Berbeza dengan as-sukhriyah ataupun istihza yang dilarang dalam Quran, dalam suratul Hujurat Allah Ta'ala larang, la yaskhar qawmu min qawmin, kan? Jangan hina satu kaum dengan kaum yang lain. Jadi hina dengan cara gurauan ni ramai orang buat. Dia bergurau tapi menghina orang, menjatuhkan air muka orang, kan, mengenakan orang, kan, sampai orang tu kadang terasa, orang tu rasa kecil sebab kena gurau, kena main, istilahnya kena bully jugalah sebenarnya, kan, dimain-mainkan. Jadi ini bukan cara Nabi SAW. Yang Nabi SAW bergurau, tetap baginda ada kehaibatan pula. Nabi SAW bila bergurau, baginda ada karisma, kan? Karisma tu tak hilang dengan gurauan. Salah satu sebabnya kerana Nabi SAW bukan sentiasa bergurau. Kalau orang yang sentiasa bergurau ataupun terlampau selalu bergurau, dia akan menyebabkan hilang dia punya karisma dia, dan juga akan mewarisi kerasnya hati. Disebut hati akan keras bila selalu bergurau. Memang pun, sebab bila kita selalu bergurau, semua benda kita anggap mainan, akhir sekali hati kita ni dia jadi tak susahlah nak sedih, nak mengingati Allah Ta'ala, nak menangis, dia susah sebab kita dah terbiasa sangat dengan gurauan, ha. Jadi ini disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW bergurau tapi bukan sentiasa. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna Allah la yu'akhidul mazzahi sadiq fi mizahihi, Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang suka bergurau tapi yang benar, yang jujur pada gurauannya. So gurauan tu pula mesti syaratnya adalah jujur ataupun benar. Dia tak boleh gurauan yang menipu. Gurauan kalau menipu tak jadi. Dan kalau gurauan yang berlebih-lebih, hukum dia haram. Gurauan yang terlampau selalu, kalau gurauan yang selalu dipanggil khilaful aula, bercanggah dengan yang lebih baik. Maksudnya lebih baik ditinggalkan terlampau selalu bergurau. Tapi kalau berlebih-lebihan, maka dia boleh jadi haram. Ha, tu gurauan memang macam itulah konsep dia. Kita pun tahu zaman kita sekarang, kan, orang bergurau macam tak ingat apa dah kadang-kadang. Yang penting boleh buat konten kat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. Jadi dia buat gurauan, tapi gurauan dia melampau-lampau, berlebih-lebihan. Jadi ini antara perkara yang dilarang oleh Islam. Okay, jadi kita baca dulu hadis kita yang pertama, insya-Allah hadis berkaitan dengan senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pertama sekali bisanadin muttasil Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi daraini amin qal haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Usamah an Syarik an Asim an Asimin al-Ahwal an Anas bin Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dhal udhunain qala Mahmud qala Abu Usamah ya'ni yumazihu. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni adalah pembantu Nabi. Umur Sayyidina Anas belasan tahun. Sebab waktu Nabi SAW hijrah, umur Sayyidina Anas 10 tahun. Sayyidina Anas berkhidmat dengan Nabi SAW sampai Nabi wafat. Nabi dekat Madinah 10 tahun. Jadi maknanya umur Sayyidina Anas waktu tu umur teenager lah. Umur teenager lah, umur belasan lah, umur remaja kan, belasan tahun. Yang membantu Nabi SAW, selalu bantu Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Jadi beliau sebut Nabi SAW pernah panggil Sayyidina Anas dengan ya dhal udhunain. Ya dhal udhunain, wahai yang memiliki dua telinga kan. Berkata Mahmud, berkata Abu Usamah, dia kata maksudnya Nabi SAW bergurau dengannya, dengan Anas bin Malik. Jadi pertamanya kita boleh tahu benda tu gurauan sebab semua orang ada dua telinga kan? Jadi panggil weh yang ada dua telinga kan? Jadi memang tu untuk gurauan lah. Tapi gurauan tu pula tak salah kan, tak adalah menipu sebab memang ada dua telinga. Yang seterusnya pula, sebenarnya gurauan ini menggembirakan, kerana gurauan ini sebenarnya gurauan yang memuliakan. Sebab bila disebutkan yang mempunyai dua telinga, maksudnya nak sebut kat situ Sayyidina Anas bin Malik ini adalah orang yang banyak mendengar, yang sedar kan, yang faham apa yang disebutkan kepadanya. Maknanya dia adalah pujian kepada kecerdikan Sayyidina Anas. Nah, sebenarnya dia pujian. Dia gurau, tapi gurau tu sebenarnya pujian. Pujian kepada Sayyidina Anas. Maknanya bijak engkau ni. Orang lain pun ada dua telinga juga kan, tapi dengar 10 kali pun tak faham-faham lagi. Jadi macam tak ada telinga pun ya. Kan? Orang kata apa? Masuk tengah kanan keluar tengah kiri tu kan. Tapi bila disebutkan yang mempunyai dua telinga, wahai yang mempunyai dua telinga, maksudnya kau punya telinga ni memang function betul lah kan? Hanya betul-betul berguna, sebab kau memang orang yang hafal, kau memang orang yang faham. Dan Sayyidina Anas memang terkenal, memang hebat kan, dia punya hafalan, ingatan dia. Sampai Sayyidina Anas antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi maknanya memang hebat lah Sayyidina Anas ni punya ingatan. Jadi tak balik lah Nabi SAW pun panggil beliau begitu, ya dhal udhunain, wahai yang mempunyai dua telinga. Ha. Dalam bahasa Melayu kita mungkin tak jadi sangatlah. Ha. Kita orang Melayu tak jaranglah panggil orang macam tu. Ha, gurau pun dia tak jadi gurau sangat lah. Dia macam panjang sangat untuk gurau bagi kita. Tapi dalam bahasa Arab benda tu biasalah. Ada juga yang kata maksud kat sini pendengaran Sayyidina Anas lebih hebat daripada penglihatannya. Jadi dia kata kau punya telinga, kau ada telinga, hanya telinga kau hebat betul, banyak mengatasi pandangan mata kau sendiri. Macam itulah. Okay, terus kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Wa bi anhu qala haddatsana Hannad ibn Sari haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Qala Abu Isa wafiquhu hadha al-hadith anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam
كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Hadis ini nampak panjang-panjang sikit, tapi sebenarnya bawah dia tu banyak pengajaran sebenarnya. Jadi daripada hadis ni pendek aje, satu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekali lagi ya, daripada Sayyidina Anas juga. So apa kata Sayyidina Anas dekat sini? Sayyidina Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami. Ya, la yukhalituna. Bergaul dengan kami ni dekat sini dimaksudkan adalah bergurau dengan kami, bersenda gurau dengan kami. Maksud bergaul kat situ adalah bersenda gurau. Jadi disebutkan baginda Rasulullah SAW bergaul, maknanya sembang santai dengan kita orang. Bukanlah macam Rasulullah kan pemimpin, pemimpin paling agung. Rasulullah SAW kan adalah guru paling agung, makhluk paling agung. Jadi kalau nak bercakap dengan orang remaja, budak-budak ni kan, mungkin payahlah. Oh, sibuk kan, macam-macam benda nak buat, nak jadi pemimpin. Tapi bila disebutkan sini, Sayyidina Anas kata, kami dulu bergurau je dengan Nabi SAW. Rasulullah bergurau je dengan kami, bercampur dengan kami ni maksudnya sembang-sembang santai je dengan kita orang, duduk-duduk dengan kita orang. Bukanlah macam Nabi tu duduk satu tempat, dia kan terasing daripada orang lain, tak. Jadi kita sebut tadi kan, Sayyidina Anas ni kan remaja. Atau adik-adik dia budak lagi, kanak-kanak lagi. So dia dengan adik-adik dia, adik-adik dia lagilah muda daripada dia. Dia pun baru belasan tahun. Bayangkanlah adik-adik dia umur berapa. Adik dia bawah 10 tahun, budak lagi, budak lagi. Tapi Nabi bergurau senda dengan dia orang, bermain-main dengan dia orang. Kemudiannya, hatta yaqula li akhin li saghir, sampailah Nabi SAW bersabda kepada adikku yang masih kecil, akhin li saghir, saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, apa yang dibuat oleh burung pipit itu? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Itu je sebenarnya hadis dia. Kan? Wahai Aba Umair, apa yang dibuat oleh burung pipit itu? Berkata Abu Isa, Abu Isa ni siapa dia? Abu Isa ni Imam Tirmizi lah. Ya, Imam Tirmizi lah. Jadi Imam Tirmizi kata apa? Faham daripada hadis ni adalah Nabi SAW ada bergurau, bersenda gurau. Dan selain daripada itu, poin yang lain daripada hadis ini adalah baginda ada menggelar anak kecil ini. Ada gelaran, dipanggil kunyah. Abu sekian-sekian, Ummu sekian-sekian, Ibnu sekian-sekian. Dekat sini disebutkan Aba Umair. Namanya Abu Umair. Dalam hadis ini juga, fahamnya adalah tidak mengapa bagi burung kepada kanak-kanak untuk bermain. Kanak-kanak kita boleh bagi binatang peliharaan, pet untuk main lah. Dalam hadis ni burung. Dalam hadis ni juga bila Nabi SAW sebut ya Aba Umair ma fa'alan nughair, sebab apa? Sebab Abu Umair ataupun adik kepada Sayyidina Anas tu, dia ada burung pipit yang dia suka main. Sekali burung pipit itu mati, kan? Lalu dia sedih. Nabi SAW bergurau dengannya. Nabi sebut ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Okey. Sebenarnya kalau kita perhatikan hadis ni, pertama sekali kita sebutkan tadi Nabi SAW memang ada bergurau dan bercampur dengan budak-budak, bergaul dengan budak-budak. Nabi boleh je duduk-duduk dengan budak-budak. Bukan Nabi nak duduk cuma dengan orang tua-tua je. Budak-budak main jauh-jauh. Kadang-kadang kita kan macam tu, kita rasa macam budak-budak main jauh-jauh. Nabi SAW biasa. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW masuk rumah tu, rumah Sayyidina Anas ni, Nabi terus pergi dekat adik Sayyidina Anas ni. Nabi pergi dekat adik Sayyidina Anas ni dan tanya pada dia, bersembang dengan dia. Jadi dia ni jadi seronok.
Sebab Nabi kot. Nabi SAW datang, Nabi bukan duduk kawan tua dulu. Nabi pergi dekat dia, dekat budak. Dia seorang budak, dia rasa terhibur sangat. Dia rasa dimuliakan, dihargai. Macam Nabi datang kat dia. Bukan pergi kat abang dia. Pergi dekat dia, sembang dengan dia, tanya dia apa khabar, apa semua kan. Jadi ini memang salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Memang Nabi meraikan kanak-kanak, budak-budak. Memang biasa Nabi raikan. Jadi bahkan budak tu lebih awal kan. Jadi macam memang dia rasa macam special lah dia. Kalau ikutkan okay, kemudiannya tadi kita kata beliau digelarkan sebagai Abu Umair. Abu Umair ni bukan maknanya dia ada anak nama Umair, sebab dia budak lagi. Dia panggil Abu Umair, wahai Abu Umair, panggil. Itu gelaran untuk manja sebenarnya. Nama Abu Umair ni dikatakan bahawasanya nama dia adalah Kabsyah. Okay. Ada juga yang dikatakan nama dia adalah Hafs. Hafs. Okay. Jadi senang ceritanya dia nama dia lain, tapi dipanggil begitu sebagai gelaran untuk mesra. Mesra. Kan kita kan kalau panggil orang lain kan, kalau kita mesra dengan kita baru kenal ataupun kita nak panggil dengan secara formal. Cara formal kan kalau nak panggil nama orang kan kena panggil betul-betul nama dia. Tapi kalau kita mesra kan kita panggil dengan gelaran dia. Kan macam tu kan? Kalau dalam majlis formal takkan kita nak panggil gelaran. Kenalah panggil nama yang betul. Tapi bila kita mesra, kita akan panggil dengan gelaran. So Nabi SAW panggil sahabat hatta budak kecil dengan gelaran. Nak menunjukkan mesra. Mesranya Nabi SAW dengan para sahabat. Jadi padahal budak tu budak, mana ada anak lagi. Kalau dah ada anak tak apalah kita panggil abu sekian-sekian, ummu sekian-sekian, sebab ada anak nama tu. Ini kecil lagi tapi dah digelar macam tu. Memang orang Arab pun biasa je sebenarnya macam tu. Dia biasa je dipanggil gelaran abu sekian-sekian, ummu sekian-sekian, walaupun budak lagi. Okey. Kemudiannya soalan tadi tu, ma fa'alan Nughair? Apa yang dibuat oleh burung pipit tu? Ma fa'alan Nughair? Okey. Satunya dia jadi perkataan tu jadi dekat-dekat Abu Umair dengan Nughair. Umair, Nughair kan dekat-dekat. Tapi satunya bila Nabi SAW tanya, dikatakan Nabi SAW memang biasa tanya waktu belum, waktu burung pipit dia masih hidup pun lagi Nabi SAW dah tanya macam tu juga. Nak tunjuk Nabi sangat ambil berat kepada kanak-kanak tu yang ada burung peliharaan. Jadi macam contohlah budak dia ada kucing katakan kan. Kucing nama apa-apalah. Saya pun tak tahu nama kucing apa. Letaklah nama kucing tu hitam contohnya kan. Jadi bila kita datang, kita pergi kat budak tu, tanya kepada budak tu kan. Tanya budak tu, hitam buat apa? Hitam dah makan? Tanya pasal kucing dia. Dia akan seronok lah. Hatta kalau budak-budak ada, budak kecil lagi ada, dipanggil apa, ada anak patung kan. Anak-anak patung, kita buat-buat macam anak patung tu hidup. Kita cakap lah macam anak patung tu gini, dah makan belum ke, dah mandi belum. Budak kan akan seronok. Dia akan seronok bila orang tua berbual dengan dia, communicate dengan dia. So dari segi satu sudut psikologi pun ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi pergi pada budak-budak tu dan Nabi tanya pasal burung pipit peliharaan dia. Sebab Nabi tahu dia sayang kat burung pipit dia. Dia suka main dengan burung pipit dia. Jadi Nabi SAW pun terus tanya. Jadi bila Nabi SAW tanya, bukan tanya tu minta jawapan pun. Tanya pada budak, bukan kita harapkan jawapan daripada budak tu. Kita tanya pada seorang budak sekadar untuk menggembirakan dia. Kita berkomunikasi dengan budak ni, kalau dia tak jawab pun tak apa. Kadang-kadang kan kita tanya budak kan budak malu kan. Kadang-kadang dia sengit je macam tu kan. Sengit tak apa lagi, siap dia menjerit pula. dia malu sangat. Jadi tak ada masalah. Yang penting kita dah initiate communication tu dengan dia. Communication yang kita dah buat tu sebenarnya membantu dia dari segi psikologi. Kita communicate dengan dia tu satu benda yang baik untuk psikologi dia. Jadi jangan
Jangan malu untuk berkomunikasi dengan budak-budak. Bukan malu, kita tak malulah dengan budak. Malas, kadang malas. Sebab kan budak ni kalau aku cakap pun bukannya apa, bukannya aku, dia faham pun aku tanya, ataupun bukan dia nak jawab pun, ataupun jawapan dia bukan memberi manfaat pun pada aku. Jadi kalau kita rasa macam tu, kita tak adalah nak tegur budak, kan, biar je lah budak-budak tu. Tapi kalau kita rasa ini sunnah Nabi SAW, satu. Yang keduanya, memang ada apa, kebaikan, kan? Ada kebaikan bila kita berkomunikasi dengan kanak-kanak. So kanak-kanak tu jadi akan rasa seronok, dia akan lebih ada keyakinan diri, kan? Tegur je budak-budak, kan? Tegur, tanya khabar, tanya apa-apalah, tanya apa-apa yang dia boleh jawab lah, kan? Kadang-kadang bergurau-gurau juga. Saya tengok ada kawan saya kan, dia suka tanya budak. Ada budak kecil lagi kan, umur 5 tahun. Umur berapa? 6 tahun. Biasa orang tanya, dah makan? Dia tak tanya dah makan, dah kahwin? Jadi budak tu akan gelak lah kan. Dia pun tahu benda tu gurau, kan? Budak tu aku tahu, dia pun tahu benda tu gurau, kan? Contohlah, biasa sekatilah anak-anak bual macam tu pun. Tapi yang pentingnya dia boleh bergurau dengan kanak-kanak, kan? Jadi ni cara Nabi SAW dengan adik kepada Sayyidina Anas yang bernama Abu Umair tadi lah, ataupun yang digelar sebagai Abu Umair. Okay. Dia bila bila kita panggil seseorang tu, macam tadi kan Nabi SAW panggil Ya Aba Umair, Bapak Umair. Mungkin orang kalau baca secara literal, dia akan cakap, ni dah menipu. Dia kan tak ada anak lagi, macam mana kau cakap dia Bapak Umair? Kalau orang jenis, orang kata apa, pembaris eh, zaman kita sekarang dia panggil pembaris eh, lugu sangat ni kan, dia akan cakap ini dah penipuan, macam mana kau boleh panggil dia Bapak Umair sedangkan dia budak lagi, confirm-confirm dia tak ada anak, macam mana boleh panggil Bapak Umair? Ulama mensyarahkan hadis ni mengatakan ini termasuk dalam kategori dipanggil tafa'ul. Tafa'ul ni maksudnya apa? Dia lebih kepada berharap supaya mudah-mudahan nanti budak ni akan membesar, maknanya dia punya umur dia panjang dan dia sempat menjadi seorang bapa. Jadi kita dah panggil dia sebagai bapa sebelum dia jadi bapa lagi. Kadang-kadang dalam budaya masyarakat kita pun, orang dulu-dulu pun kadang-kadang ada macam ni. Kadang-kadang dia panggil seorang budak perempuan sebagai mak, sebagai makcik. Kadang-kadang dia inilah makcik, inilah seorang, padahal umur baru 7 tahun. And, ataupun dia gelaran ke setengah-setengah orang, dia panggil pak apa-apa. Setengah-setengah budaya negeri kan, setengah-setengah negeri, dia panggil budak tu Pak Tam contohnya, padahal budak lagi, tapi dia dah panggil dengan gelaran pak. Pak tu kan pendek kepada bapak, sedangkan budak lagi, kenapa nak dipanggil sebagai bapak? Rupanya sebagai tafa'ul, maknanya dipanggil supaya berharap nanti dia membesar, dia sempat jadi bapa. Orang Kedah lain lagi. Kalau anak, kalau bapa dia nama Yahya, bapa dia dipanggil Pak Ya, anak pun kadang-kadang dipanggil Pak Ya juga. Yang ni pun pening juga kadang. Saya ada kawan seorang, bapa dia Yahya ke Zakaria macam tu dah. Tapi semua orang panggil dia Pak Ya. Sebab bapa dia nama Ya, bukannya dia. Tapi orang panggil dia, daripada dia kecil lagi orang panggil Pak Ya. Sampailah masuk universiti, lepas tu bila kita telefon dia, Pak Ya ada. Orang yang jawab telefon kata, Pak Ya pi meeting, kata pi meeting dekat Kelantan. Ui, kata hebat betul kawan aku ni sampai Kelantan pergi meeting. Tak tahu kata yang meeting tu bapak dia. Jadi bapak pun dipanggil macam tu, anak pun dipanggil macam tu juga. Bapak tu tak apalah dipanggil macam tu, tapi yang anak dipanggil macam tu, salah satu faktornya ini yang dipanggil sebagai tafa'ul juga, supaya mudah-mudahan nanti dia membesar, dia panjang umur, dia sempat menjadi seorang bapa. Jadi ini cara orang Arab
bila menggelarkan seseorang dengan gelaran Abu sekian-sekian, walaupun masih lagi muda, walaupun masih lagi budak. Okey. Lagi selain daripada tu, pengajaran daripada hadis ni tadi kita baca, Imam Tirmizi kata boleh bagi budak burung untuk dia main, kan? Jadi dekat sini boleh, tak ada masalah. Cumanya kita kena ajarlah budak tu supaya tak seksa binatang tu. Itu je lah. Supaya dia jaga budak tu dengan baik, dia bagi makan, dia manjakan binatang tu, okey lah. Okey je sebenarnya. Maksudnya nak bagi binatang peliharaan kepada kanak-kanak, benda tu boleh, berdasarkan kepada apa yang diakui oleh Nabi SAW. Nabi SAW sendiri, tak adalah kita baca hadis bagi anak baginda ataupun cucu baginda main binatang ataupun bagi binatang untuk jadi haiwan peliharaan. Tapi dekat sini kan dah ada satu sahabat yang ada haiwan peliharaan, budak kecil tu dah ada haiwan peliharaan, dan Nabi SAW tak marah. Maknanya bolehlah. Kalau benda tu tak boleh, mestilah Nabi akan tegur. Eh budak-budak, kau jangan bagi main-main burung-burung ni. Orang tua tak apalah, contoh kan. Tapi Nabi tak larang, Nabi tak tegur. Maknanya bolehlah. Boleh, tak ada masalah untuk pelihara haiwan peliharaan walaupun budak kecil, walaupun daripada seorang budak kecil. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan tadi, dia tanya, "Ustaz, macam mana nak join kelas ni?" Dah terlambatlah, kan? Tapi kelas dekat Masjid Al-Mukminun ni, kelas Muslimat, hari apa yang ada? Selasa, Khamis, Rabu tak ada. Okey. Selasa dan Khamis petang. Petang ada, pagi ada. Depends pada kelas ada jadual. Okey. Kalau nak tahu, tengok dekat mana jadual dia. WhatsApp group je ada. Dekat Facebook tak ada. Facebook kan? Facebook Media Masjid Al-Mu'minun. Okey. Jadi siapa yang nak tahu, kalau mungkin yang tanya ni duduk dekat-dekat USJ ni lah rasanya ni, tu yang ditanya tu. Jadi siapa yang nak hadir kuliah dekat Masjid Al-Mu'minun, tengok jadual dekat media Facebook Media Masjid Al-Mu'minun. Okay, cari je kat situ, insyaAllah jumpa. Ada jadual kat situ, insyaAllah. Alright. Okay. Seterusnya, hadis berikutnya, cara Nabi SAW bergurau lagi. Wabi anhu qal haddathana Abbas bin Muhammadin Duri haddathana Ali bin Hasan bin Syaqiq anba'ana Abdullah bin Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, maksud bertanya dekat sini lebih kepada walaupun ayat dia bukannya bertanya, tapi maksudnya bertanya, sesungguhnya engkau bergurau dengan kami, sesungguhnya engkau bergurau dengan kami. Ayat tu macam ayat statement dia kan, tapi dia lebih kepada soalan lah. Tuan bergurau dengan kami, macam itulah. Maka baginda menjawab, ya, naam, ghaira anni la aqulu illa haqqa, tetapi aku tidaklah berkata melainkan yang benar. Okay. Perkataan tetapi tu tertinggal dekat terjemahan yang buku purple. Okay. Jadi maknanya kat sini ni adalah memang Nabi SAW juga bergurau. Nabi SAW juga bergurau. Dan Sayyidina Abu Hurairah kenapa tanya Nabi bergurau tu? Sebabnya di sana ada hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, la tumari akhaka wa la tumazihah,
kau janganlah bergaduh, berdebat dengan saudara kau, dan jangan bergurau dengan dia. Jangan bergurau dengan dia. Jadi bila kata jangan bergurau, sekali Sayyidina Abu Hurairah kata, eh, tuan pun bergurau juga. Macam itulah lebih kurang. Macam hadis yang ada, Nabi SAW beritahu, innal mayyita, sesungguhnya mayat itu, yu'adzabu, akan diazab, bibuka i ahli, dengan tangisan ahli keluarganya. Mayat akan diazab dengan tangisan ahli keluarga. Sekali tiba-tiba bila anak Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW menangis. Lalu sahabat yang tengok, sahabat tanya, tuan pun menangis kan? Jadi Nabi SAW menjawab, ini adalah rahmat. Sesungguhnya mata, air mata mengalir, hati sedih, tetapi kami tak akan sebut melainkan yang diridai oleh Tuhan kami. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi maknanya bukan maksud kat situ tangisan yang menyebabkan mayat itu diazab dengan menangis mengalirkan air mata, tapi maksudnya meratap kan, meratap, meraung, pukul-pukul badan, bercakap dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan tak redha dengan ketetapan Allah. Yang itu yang masalah, bukannya menangis. Sebab menangis ni Nabi SAW kata ini adalah rahmat, ini adalah tanda kasih sayang. Oleh kerana itulah menangis bila dengan berita kematian ahli keluarga kan. Jadi tak pelik pun menangis. Jadi walaupun bentuk tu macam, eh, macam bercanggah tak, macam kat sini jugalah. Jadi saya nak burarah kata, tuan pun bergurau dengan kami, tuan pun bergurau dengan kami, sebab kemungkinannya Sayyidina Abu Hurairah pernah dengar Nabi SAW pernah larang orang bergurau. Jadi para ulama jawab, maksud kat sini ni adalah, nah, inilah Nabi SAW bagi tahu, ghaira anni la aqulu illa haqqa, cumanya aku takkan bercakap melainkan yang benar. Maknanya gurauan Nabi SAW tu adalah gurauan yang betul, gurauan yang benar. Maknanya yang Nabi larang tu gurauan yang berbentuk dusta, yang Nabi larang gurau tu gurauan yang berbentuk menyakitkan hati orang, merendah-rendahkan orang, mempelekehkan orang. Jadi ini yang gurauan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang sedih kadang bila tengok orang bergurau ni, dia hilang dia punya adab dia. Dia nak gembira tapi sampai buat benda yang haram. Gurau menghina orang, gurau memperlekehkan orang, ataupun gurau dalam bentuk pendustaan. Menipu. Alasan dia, aku gurau je. Jadi jangan bergurau sampai menipu. Ya, kita ni kan kalau nak bergurau, boleh kita macam, yalah, bukan saja boleh, bahkan Nabi SAW memang buat kan gurau. Yang mana gurauan tu kadang-kadang orang dengar kali pertama macam ha, tapi bila dia terangkan, dia jadi gelak lah, dia jadi ketawa lah. Tapi penerangan kepada benda tu bukannya menipu kan? Jadi kena faham betul-betul beza antara menipu dengan kadang-kadang dipanggil bermain kata-kata. Gurauan ni kalau orang bijak, dia main dengan perkataan, dia main-main dengan perkataan itu, bukannya dia tipu. Dia tipu ni maknanya dia tak kreatif dalam bergurau, jadi sampai dia perlu menipu untuk bergurau. Jadi dia kena pandailah macam mana nak ubah supaya orang rasa terhibur dengan gurauan dia. Saya tak nak bagi contoh macam-macam, sebab kita semua tahu tentang gurauan-gurauan yang ada pula dalam masyarakat kita. Cumanya gurauan antara suami isteri contohnya, anak beranak, kawan-kawan, semuanya okey je, bagus, memang bagus pun kan? Takkan janganlah tak nak bergurau langsung kan, ketat je manjang kan? Dia kata apa, macam duduk kat kubur je orang kata kan? Dia datang kat rumah dia pun macam tu je lah kan. Ada orang dia tak suka langsung gurau-gurau ni. Ada orang langsung tak suka gurau. Saya tahu. Ada satu orang pakcik tu saya jumpa lepas kuliah. Dia kata, saya tak suka kuliah Ustaz Azhar Idrus. Kenapa? Dia kata, sebab gurau-gurau banyak, dia kata.
tu saya katalah, Haji dengar daripada awal sampai habis ke? Haji tengok yang kat YouTube tu je. Kat YouTube tu memang orang potong yang kelakar-kelakar je, kan? Dia kata, yang potong-potong tu lah. Tapi saya tak suka, sikit pun tak nak. Maknanya tak boleh langsung. Tak, satu kuliah tu kita bukan nak bergurau tu. Satu gurauan pun tak boleh. Satu kuliah, satu jam kuliah, dua jam kuliah, satu gurauan pun dia tak nak. Saya tak suka. Apa? Memang garam pun macam tu. Saya nak jawab pun tak apalah, biar je lah. Kan kejap lagi saya pula kena marah. Jadi memang orang yang terlampau serius sangat ni pun kadang yalah, macam mana kan, dan memang dia punya karakter dia macam tu kan, karakter dia begitu. Tapi kalau ikutkan dalam Islam tak ada masalah kan, gurau sikit-sikit itu tak ada masalah. Jangan melampau-lampau lah, jangan melampau-lampau. Saya ingat ada seorang kawan saya cakap macam ni berkaitan dengan seorang ustaz. Ustaz ni kalau dekat bila mengajar apa semua, dia nampak okey je lah, serius biasa je lah, adalah gurau-gurau sikit. Tapi ni dekat luar, dekat belakang, dia kata ustaz ni suka sangat bergurau. Dia kata sampai kami tak tahu mana yang betul mana yang salah kalau dia bercakap. Jadi kalau dia bercakap tu kami tak boleh pakai, kata. Kami tak boleh pakai apa dia cakap, melainkan kalau dia tengah mengajar je. Kalau dia tengah mengajar, maknanya betul lah tu dia cakap. Kalau yang dia bercakap kat luar ni kami tak boleh pakai, kata. Istilah orang sekarang ni apa, masuk air. Dia kata ustaz ni masuk air teruk sangat lah ustaz. Dia cerita kat saya lah tentang kawan saya tu. Saya tahulah kawan saya tu suka bergurau, tapi kadang dia bergurau tu pada orang tertentu lah. Daripada orang tertentu tu dia punya gurau tu memang dahsyat sungguh. Siang malam bergurau sampai orang jadi macam betul ke tidak ni. Orang tanya soalan, dia jawab soalan pun dia jawab pusing-pusing sana sini, mengagut dia jawab. Jadi tu tak kena sebenarnya. Yang itu tak kena. Dia dah hilang adab sebagai seorang guru. Dan Nabi SAW bagi tahu, aku bergurau tapi aku tidak akan berdusta. Ini dia punya garisan dia kat situ sebenarnya. Jangan melampau. Melampau tu apabila berdusta. Okay. Seterusnya, ni contoh. Ni contoh gurauan Nabi SAW yang Nabi tidak bergurau. Tidak bergurau pula, tidak berdusta dalam gurauan. Ini dipanggil permainan kata-kata. Okey. Wa bi anhu qala haddatsana Qutaibah bin Sa'in haddatsana Khalid bin Abdullah an Humain an Anas bin Malik an rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala walidi naqah faqala ya Rasulullah ala waladi ka walidi ala waladi naqah faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladi naqah faqala wa hal talidul ibila illa an-nuq. Okey. Apa dia? Seorang lelaki meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipikul. Maksudnya minta sesuatu, minta binatang tunggangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipikul tu macam salah faham pula, kejap lagi baca . Dipikul tu maksudnya minta binatang tunggangan untuk memikul barang dia. Jadi dia minta Nabi dan sallallahu alaihi wasallam, ada tak ada binatang mana-mana yang aku boleh guna untuk pikul barang aku bawa balik. Kan, macam itulah. Jadi Nabi SAW pun jawab. Nabi kata inni hamiluka ala waladinaqah, aku akan bagi engkau binatang tunggangan. Apa dia? Anak unta. Anak unta waladinaqah, anak unta betina. Unta betina punya anak. Naqah tu unta betina. Waladinaqah, anak kepada unta betina. Jadi sahabat tu kata, wahai Rasulullah, apa aku nak buat dengan anak unta? Mana larat nak angkat barang aku? Anak unta. Takkan aku nak anak unta pula nak bawa barang aku? Lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah ataupun terjemahnya, bukankah yang melahirkan unta itu berasal daripada anak unta betina? Maksudnya unta dewasa tu pun, bukankah dulunya dia pun anak juga? Kan? Maknanya unta ni dulu pun dia kanak-kanak juga, dia anak jugalah. Dia bukannya jadi sendiri. Jadi kalau disebutkan anak unta, saya tak kata anak unta yang masih kecil. Ni anak unta yang dah jadi mak unta lah ni. Macam itulah. Kan? Anak juga kan. Jadi Nabi SAW bergurau lah kat situ dengan sahabat tu. Macam ngusik lagi dia kan. Ngusik dia lah kan. Ngusik dia kata
nanti aku bagi kau anak unta. Mestilah dia terkejut. Mestilah dia terkejut. Eh, anak unta? Takkan bagi anak unta nak angkat barang banyak. Dia kata, yalah, anak unta yang dah besar lah. Macam tu lah lebih kurangnya kan. Dia kata, yang besar tu pun, dulu anak unta juga dia. Dulu dia anak unta juga. Jadi, boleh. Gurauan macam tu boleh. Sebab itu tak berdusta. Itu bukan tipu. Itu yang saya sebutkan tadi. Dia bermain kata, bermain dengan perkataan. Main dengan perkataan, jadi gurauan. Itu boleh. Tak ada masalah. Jadi orang yang bijak bergurau, dia pandai benda ni. Dia pandai gunakan perkataan tu, dia boleh tukar jadi kelakar kan? Tapi dia tidak menipu. Kalau orang yang tak pandai bergurau, dia memerlukan kepada menipu untuk mengusik orang. Dia nak mengusik orang dengan alasan nak bergurau, tapi dia menipu. Jadi yang tu kena jagalah. Jangan sampai kita menipu apabila kita nak bergurau. Okey. Seterusnya. Hadis yang berikutnya ni nampak panjang tapi kita sempat habiskan insya-Allah petang ni. Okey. Wa bi anhu qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id bukan. Hadatsana Ishaq bin Mansur. Hadatsana Abdul Razzaq. Hadatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik anna rajulan min ahli al-Badiyah kana ismuhu Zahira. Wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-Badiyah. فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. الله untung sahabat ni. Apa dia? Seorang lelaki daripada Badui namanya Zahir. Zahir. Ini seorang lelaki yang Badui namanya Zahir. Zahir ni dia selalu datang daripada kampung dia, dia bawakan hadiah untuk Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun akan balas. Nabi SAW pun tiap-tiap kali Zahir datang, sebab dia daripada kampung ni, biasa dia akan datang dengan buah-buahan dan sebagainya lah, yang biasanya dekat kampung lebih fresh. Macam orang kita jugalah, kadang kalau daripada kampung kan, datang daripada dusun kan, buah-buahan lebih fresh. Datang ke bandar bawa buah-buahan. Jadi Zahir ni macam tu lah. Dia bawa buah-buahan daripada kampung dia, datang ke Madinah, jumpa Nabi SAW, bagi buah. Okay. Dan Nabi SAW pun biasanya akan mempersiapkan sesuatu untuk bagi kepada Zahir ni, bawa balik untuk diri dia dan keluarga dia. Bawa balik. Jadi bila Zahir ni bila nak balik, Nabi SAW akan kata inna Zahiran badituna. Zahir ni adalah orang kampung kita. Orang kampung kita. Orang kampung kita lah. Dan kita ni orang bandar untuk Zahir. Maksudnya macam kita ni family lah. Kita ni family Zahir dengan kita ni sama-sama. Macam itulah lebih kurang. Badiatuna dengan hadiruh. Okey, seterusnya. Ini sebenarnya perkataan Nabi SAW ni je dah muliakan sahabat ni dah. Sebab Nabi SAW dah anggap dia macam keluarga kan. Nabi dah sebut macam tu dah. Dia ni orang kampung kita dan kita ni orang bandar dia. Maknanya macam kita ni satu family je. Macam tu. Itu je dah satu kemuliaan untuk Sayyidina Zahir ini. Kemudiannya, seterusnya, Zahir ini pula Nabi SAW memang sangat cinta dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Nabi SAW mencintai dia sungguh-sungguh. Jadi ini memang satu statement yang sangat untung lah untuk Sayyidina Zahir ini juga. Dan dah disebutkan Nabi SAW mencintainya. Untunglah siapa yang dicintai oleh Nabi SAW.
Kemudiannya disebutkan pula zahir ini pula damima. Damima maksudnya wajahnya hodoh. Wajahnya hodoh. Damima maksudnya wajah yang hodoh. Okey. Sebab jangan letak nama anak Damima eh. Boleh eh? Tak elok. Orang kita ni main letak je nama anak kan. Jadi Damima dalam bahasa Arab maksudnya seorang yang hodoh. Tapi hodoh bukan berarti hina pada dia, sebab innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Taala tak tengok kepada fizikal kalian. Maknanya hodoh dia tu bukan bermakna dia ni hina, tidak. Tetapi nak cerita secara jelas kenapa disebutkan tentang beliau ni hodoh, sebab ada kaitan dengan hadis ni. Kan? Jadi satu hari okey, ada satu hari Nabi SAW datang. Waktu tu dia sedang menjual barang dagangan dia dekat pasar, dekat Madinah. Zahir ni sedang jual barang dagangan dia. Nabi SAW datang. Lepas tu Nabi SAW peluk dia daripada belakang. Peluk dia daripada belakang ataupun paut tangan di kawasan bawah ketiak. Maksudnya betul-betul peluk daripada maksudnya peluk yang boleh angkat tu kan. Maksudnya peluk tu bukannya dengan tangan-tangan sekali, di bawah ketiak tu, bawah ketiak, peluk bawah ketiak. Okey. Ada juga riwayat mengatakan maksud peluk kat sini ni dia Nabi SAW tutup mata dia dari belakang. Ini macam orang gurau kadang. Orang gurau. Teka siapa? Macam tu kan. Tapi Nabi SAW tak kata teka siapa. Bila kena peluk tu, zahir ni dia jadi panik lah. Dia kata, ni siapa ni? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dia tak nampak eh? Dia tak nampak Nabi kat belakang. Sekali dia boleh berpaling sikit, dia boleh perasan, kata itu Nabi SAW. Dia dapat paling, oh Nabi rupanya yang peluk dia. Allah untung dia sebenarnya kan? Nabi peluk dia. Itu je dah sangat-sangat indah dah sebenarnya. Ni Nabi peluk. Lepas tu itu satu lagi untung dia. Lepas tu bila dah Nabi, dia tahu Nabi, dia tak adalah jerit lagi dah. Dia tak adalah suruh lepaskan. Nabi yang peluk, takkan nak suruh lepaskan kot. Terus dia tak sebut dah suruh lepaskan. Jadi Nabi SAW pula bergurau. Ini baru gurau Nabi SAW. Nabi kata mari man yashtari hadzal abda. Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Kan? Ataupun siapa nak beli hamba yang buruk ni? Macam itulah kiranya. Siapa nak beli hamba ni? Jadi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Zahir, dia kata, wahai Rasulullah, kalau kau berniaga aku tak lakulah. Kau berniaga, wallahi tajidani kasida. Kau akan dapati aku tak laku. Tak ada siapa nak beli aku. Macam itulah lebih kurang dia cakap itu pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW jawab, lakin indallahi lasta bikasidin. Akan tetapi engkau di sisi Allah tidaklah rugi, ataupun bukanlah tidak laku, ataupun dalam riwayat lain, anta indallahi ghal. Akan tetapi kamu di sisi Allah adalah mahal. Ini hadis ni kalau kita perhatikan betul-betul kan? Ya Allah, untungnya sahabatnya bernama Sayyidina Kasid ini. Dan dia ni memang dalam mendapat keberkatan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dah sebut bahawasanya beliau ni di kalangan orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila kita baca hadis ni juga, kita akan nampaklah betapa rupa sebenarnya tak ada apa-apa. Rupa kita ni dia sementara sangat-sangat dan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rupa ni tak ada nilai di sisi Allah. Sedangkan rupa itulah yang manusia kejar sangat-sangat, yang manusia fikirkan sangat-sangat, risaukan sangat-sangat. Sedangkan tak ada benda pun. Bandingkan kita dengan Sayyidina Zahir ni, ya Allah, Sayyidina Zahir ni mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan cara gurauan Nabi SAW ni pun cuba kita perhatikan kan, dia peluk dari belakang tu semua okey jelah, tak ada masalah. Gurauan dah tu. Dan gurauan itu pula menggembirakan. Bukan ada orang dia rimas. Dia rimas kalau kena buat macam tu. Dia tak suka.
Tapi Sayyidina Zahir ni jadi seronok sebab yang buat tu Nabi. Kalau yang buat tu orang lain, mungkin dia tak suka sebab dia sebut tadi kan, lepaskan aku, lepaskan aku. Tapi bila dia tahu tu Nabi SAW, biarlah, tak payah lepaskan. Jadi dia suka lah. Jadi gurauan Nabi SAW menyebabkan sahabat seronok. Dan satu lagi apa dia tadi, kata-kata Nabi SAW lepas tu, bila Nabi kata siapa nak beli hamba ni, Nabi tak berdusta. Walaupun dia ni bukan hamba dalam kategori hamba di kalangan manusia, tapi hamba katanya hamba Allah. Betul lah, dia hamba Allah. Ini yang kita kata tadi permainan perkataan kan. Kata, siapa nak beli hamba ni, hamba, hamba Allah lah. Sayyidina Zahir tu hamba Allah. Betul lah hamba. Bukan menipu. Jadi okay, siapa nak beli hamba ni, gurauan. Kemudiannya rupa-rupanya kenapa Nabi SAW sebut gitu? Sebab ada dia punya pujian selepas daripada tu. Pujiannya adalah engkau di sisi Allah bukanlah rugi. Engkau di sisi Allah bukanlah tak laku. Engkau mahal di sisi Allah Ta'ala. Ini kata-kata yang siapa dengar pun tentulah akan sangat beruntung sebab disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Last sekali, ada orang tanya juga tadi, dia kata ustaz, ada tak Nabi SAW bergurau dengan wanita yang bukan mahram? Tadi ada soalan dekat Facebook. Jadi jawapannya ada dalam hadis yang terakhir ni. Hadis yang terakhir untuk petang ni, wabihan nuqal, haddathana Abdu bin Humaid, haddathana Mus'ab ibn al-Miqdam, haddathana al-Mubarak ibn Fadalah, anil Hasan qal, atat ajuzun an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-Jannah. Faqal ya Umma Fulan, innal Jannata la yadkhuluha ajuz. قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Okay, apa dia, seorang wanita yang dah tua datang jumpa Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, wanita tua ni tak disebutkan siapa nama dia. Ada yang kata wanita tua ni adalah makcik Nabi sendiri, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan ada yang kata wanita tua ni orang lain. Yang saya ceritanya wanita tua lah secara umumnya. Jadi wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untuk aku, maksudnya supaya aku dapat masuk syurga, supaya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Ayyudkhilanil jannah, supaya Allah masukkan aku dalam syurga. Lalu Nabi SAW jawab, ya Umma Fulan, wahai mak Fulan, mak sekian-sekian. Mak sekian-sekian ni maksudnya adalah Nabi SAW sebut, cuma dikatakan bahawasanya perawi tu mungkin lupa siapa nama anak orang ni. Ada juga maksudnya kata, maksud kat situ tu sekadar nama yang popular, umur sekian-sekian lah, tak apalah. Dia kalau nak panggil umur sekian-sekian tu boleh, walaupun orang tu tak ada anak sekalipun. Biasa je. Macam Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah dipanggil Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, Ummu Abdillah, walaupun Sayyidatina Aisyah tak ada anak. Sayyidatina Aisyah mana ada anak, tapi digelar Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Biasa je macam tu. Okay. Apa dia? Sesungguhnya Allah tak, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki oleh perempuan tua. Okay. Jadi menangis kawan tu, makcik tu menangis sebab dengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Hasan berkata wanita itu, wanita tua itu berpaling sambil menangis. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, beritahu kepada wanita tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tua. Maksudnya kenapa? Nanti dia akan kembali muda. Sungguhnya Allah berfirman, inna ansha'nahunna insha'a, kami ciptakan mereka dengan satu ciptaan, faja'alnahunna abkara, mereka akan dijadikan anak dara, uruban atraba, penuh rasa cinta, serta sebaya umur mereka. Disebutkan Allah Ta'ala akan kembalikan umur mereka yang masuk ke dalam syurga
umur 30 ataupun 33. Kan dalam hadis ada sebut begitu kan, umur 30 ataupun umur 33 tahun, itulah umur ahli syurga. Jadi pengajaran daripada hadis ini, sekali lagi kita kata memang Nabi SAW ada bergurau, dan Nabi SAW punya gurau tidaklah menipu. Bukan tipu. Hanya bila Nabi SAW jawab, dan bukan Nabi tak doakan kawan tu, makcik tu, cuma Nabi punya gurauan dulu. Kadang-kadang macam tu boleh juga. Kadang macam orang, kadang ustaz tolong doakan saya gini-gini, ustaz pun cakap, eh saya gini, kelain dulu, tapi hanya gurau. Tapi doakan juga. Tapi gurauan tu dalam bentuk yang tidak menipu. Yang penting gurauan tu bukan menipu. Itu cara Nabi SAW. Ada sahabat yang terkenal suka bergurau. Ada sahabat yang terkenal suka bergurau. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri. Sayyidina Ali terkenal suka bergurau. Tapi sekali lagi lah, gurauan beliau bukan berdusta. Sayyidina Ali. Ada lagi ulama-ulama besar di kalangan tabi'in apa semua yang terkenal suka bergurau. Contohnya Ibn Sirin. Ibn Sirin antara ulama yang suka bergurau disebutkan. Jadi tak ada masalahnya suka bergurau, tapi jangan melampau-lampau dalam bergurau. Wallahu'alam. Soalan. Cuma dalam pengajian, kita tak nafikan pengajian, kebanyakan ulama' bila mengajar, lagi-lagi bila membaca hadis-hadis Nabi SAW, memang biasanya mereka elak daripada bergurau banyak. Sikit-sikit tu bolehlah, tapi jarang kita perhatikan para ulama' bila baca hadis Nabi SAW mereka bergurau ataupun buat contoh-contoh yang supaya satu masjid apa ketawa dan sebagainya. Biasanya majlis mereka bila baca hadis Nabi SAW, memang orang yang belajar tu semua tunduklah, hormat sangat-sangat, ibarat burung bersarang di atas kepala-kepala mereka. Disebutkan gitu. Memang cara Imam Malik bila mengajar hadis Nabi SAW dengan penuh adab, penuh hormat, pakai pakaian yang paling elok, berwangi-wangian apa semua, sebab nak baca hadis Nabi SAW. Jadi kita tak peliklah. Bukan semua orang dapat mengajar dan belajar hadis Nabi SAW secara istiqamah. Dia bukannya kita buat majlis macam ceramah, motivasi, tazkirah yang kita boleh buat gurau. Tapi bila kita baca hadis ni, sebab hormat kita kepada Nabi SAW. Bila hormat kita pada Nabi SAW, maka kita elakkan daripada banyak bergurau. Jadi majlis tu jadi macam serius lah. Jadi serius, jadi belajar je macam tu kan. Ngantuk-ngantuk lah. Tapi yang pentingnya dapat beradab dengan Nabi SAW. Itu lebih penting. Okay, jadi insyaAllah pada bulan depan kita akan sambung bab menceritakan tentang percakapan Rasulullah SAW tentang syair. Syair. Dan ada tak Nabi SAW perkataan baginda tu berbentuk sastra, ya, yang kita kata Nabi SAW bukan syair, bukan penyair. Dalam Quran pun jelas-jelas sebut Nabi bukan seorang penyair. Tapi ada tak perkataan-perkataan Nabi SAW ni yang berbentuk sastra, perkataan yang contohnya sama dekat ujung dia dan sebagainya. Okay, wallahu alam. Ada soalan dekat Facebook. Jadi menjawab soalan tadi yang kata Nabi SAW ada tak bergurau dengan ajnabi, wanita ajnabi yang lain, jawapannya ada kan, tetapi dalam keadaan yang terhindar daripada fitnah. Itulah. Jadi bukannya tak boleh, tapi terhindar daripada fitnah. Bukan bergurau-gurau-gurau akhirnya jadi merosakkan. Dan jadi timbul fitnah, jadi orang kata pula, ataupun jadi diri sendiri pula tiba-tiba berkenan kat perempuan tu, perempuan tu berkenan kat dia dan sebagainya. Jadi jaga-jagalah daripada gurauan yang begitu. Wallahu a'lam.
Okay, cukup setakat untuk petani. Aku lakau lihada wa astaghfirullah al-azim li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima'allamtana, rabbi'alimna ladhi yanfa'una, rabbifaqihna wafaqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ahli kudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tertadika ulama fi'lan karama wa rizukil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal ayun wa qadhi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.